mudah-mudahan apa yang kita baca bersama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ibu-ibu, kita dengarkan bersama-sama yaitu sambutan Sayyidul Bait atau ceramah agama yang kami sampaikan oleh Ibu Ustadz Amin. Oleh Bapak Ustadz Panto, padanya kami persilakan. Si artisnya wasit. Di sana aja Ibu, biar di tengah. Belum baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ashabul qa'idin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuhul karim. Yang saya hormati Sahibul Bait, saudara saya sendiri, Ibu Raniyati, juga Bapak Febrianto yang berketempatan giliran arisan malam Minggu, malam Ahad. Yang saya hormati pula Ketua Majelis Ta'lim malam Minggu, Ibu Ustazah Ella beserta jajarannya, juga Ibu Ustazah Nono. Lagi sibuk ngitung duit. Makanya saya sengaja di sini biar ngeliat ngitung duitnya. Yang saya hormati para sesepuh, ibu-ibu haji, mobil khusus Ibu RT 003, Ibu Cecep Marzuki, juga ibu-ibu haji yang lain, Bu Kok Nana ya, Mama Nana, Ibu Dwi, nanti Ibu Dwi yang memimpinnya, Bu Bajah Dwi, oh Mama Ana, ada Pok Nana, ada Mama Ana, dan juga ibu-ibu Bude yang saudara-saudara sekalian yang dengan tidak mengurangi rasa hormat sudah kami sebutkan satu persatu namanya. Dan puji syukur tidak lupa senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan malam hari ini meskipun hujan rintik-rintik airnya bergelombang, tapi tidak menyemangatkan kita untuk berjuang menuntut ilmu dan bersilaturahim mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, solawat teriring salam tidak lupa pula senantiasa semoga tercurah kepada junjungan alam baik binda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, ada tabi'ut tabi'in, dan juga para generasi setelahnya, termasuk kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan senantiasa kita akan memperoleh syafaatnya. Makanya kita harus banyak-banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam
termasuk yang akan senantiasa mendapatkan manfaat daripada solawat itu sendiri, lebih nanti di yaumil kiamah. Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan Allah dan para malaikatnya pun bersholawat. Maka tidak ada yang namanya sholawat itu bid'ah. Jadi yang pasti akan membawa manfaat dan syafaat bagi kita semua. Amin. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya muliakan, yang saya cintai, alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini, selain memang Ibu Raniati, itu kesempatan di arisan malam Ahad ini, kebetulan ini juga bertepatan dengan hari lahir atau happy milad lah bahasanya, ponakan saya Nanda Aida Zahro Salsabila yang ke-17. Dan alhamdulillah tadi saya berterima kasih mewakili Sohibul Bait karena telah mendapat doa, telah mendapat melalui wasilah surah Ar-Rahman, tahlil, tahmid, sehingga insya Allah dengan itu semua itu menjadi keberkahan bagi Ananda Aida Zahro Salsabila atau panggilannya Salsa. Keberkahan itu otomatis berupa rizkinya nanti akan dimudahkan oleh Allah, kemudian dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Anaknya ini kan sedang sekolah, ntar lagi kuliah, mudah-mudahan diberi kecerdasan, kelancaran. Orang tuanya pun juga gitu, diberi kemudahan dalam memperjuangkan putrinya ini, dan kelak insya Allah menjadi anak yang salehah, yang senantiasa berbakti kepada ibu bapaknya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Amin. Dan kita juga mendoakan Bu mewakili keluarga besar Sohibul Bait untuk ibu-ibu semua yang sudah mendoakan. Karena kalau kita mendoakan itu kita juga akan mendapat pahala, ibu juga akan mendapat pahala. Doa itu aida. Insya Allah kita juga mendoakan kehadiran bapak ibu semua yang ada di sini akan berbalas pahala dan rizki dari Allah. Ibu-ibu dan